Jalan retak terlihat di Jalan Brigjen Muhammad Manan atau kawasan Payung 1, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu. Jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Malang ke Kediri. Kejadian itu sudah berlangsung sejak 2 pekan yang lalu. Bahkan, kemarin Senin 15 Februari, BPBD Provinsi Jawa Timur mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan kajian cepat. Dari 60 warung yang ada di kawasan Payung 1 dan 2, sebanyak 10 warung terdampak. Dan rata-rata para pedagang tinggal di sana bersama keluarganya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengatakan pihaknya menyarankan adanya pengalihan arus jalan lain karena berbahaya bagi pengguna jalan. Ruas jalan ini sangat-sangat berbahaya dan juga sakit, sehingga perlu diambil langkah-langkah teknis upaya untuk menghindari terjadinya bencana yang ada di sini. Sebelumnya pagi kami melakukan survei untuk melihat kerentanan tanah yang ada di sini, apakah masih layak untuk dilalui atau perlu ada langkah-langkah tindakan lebih lanjut seperti mungkin dievakuasi atau untuk sementara ditutup. Dari rapat tadi sudah diperoleh kesimpulan bahwasanya untuk sementara ini Jalan Raya Batu, khususnya yang di Payung, akan dilakukan pembatasan kendaraan untuk kendaraan yang bisa melintas. Hal ini guna menghindari potensi longsor yang bisa terjadi. Di tempat yang sama, juga sudah pernah terjadi patahan jalan sekitar tahun 2013 silam. Dia juga meminta dari UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk segera menganggarkan secepatnya pembenahan jalan itu. Untuk penanganan jangka pendek, pihaknya juga menyarankan kawasan tersebut ditutup sementara waktu. Lalu, juga melakukan penutupan celah jalan yang retak sehingga menghindari potensi masuknya air hujan. Himbauan juga dilakukan kepada pedagang di sekitar Payung 1. Untuk waspada, perlu dilakukan persiapan bila mana harus dilakukan pengalihan arus dengan memilih jalur-jalur alternatif. Tadi Pak Kadis PU sudah menyampaikan bahwasannya jalur alternatif yang ada sekarang kurang safe, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan ataupun memilih jalur lain untuk dijadikan jalan alternatif. BPBD Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengukuran seismograf untuk mengukur getaran tanah. Sekitar pukul 12.30 sampai selama 20 menit, dilakukan penutupan jalan dari arah Batu ke Pujon. Begitu sebaliknya, dialihkan ke Jalan Raja Weksi atau Klemuk. Masih dalam proses pengukuran, karena ada 3 titik yang kita lakukan pengukuran. Nanti diproses hasilnya apa, kita akan sampaikan ke teman-teman.